pun kalau dipatahin jadi kayak begini guys, masa sih? Oke, langsung aja, aku udah punya banyak HP. Ini, terus ini. Cuma aku pakai yang ini guys, soalnya itu udah gak kepake lagi. Ayo sekarang kita patahin. Berat kali. Aku ada ide guys, kita pakai sendok guys. Tetap gak bisa guys. Akhirnya aku coba ganti untuk matain remote ya. Ternyata matain remote juga susah banget. Kita pakai cara lain guys, di tangga guys. Ayo kita patahin ya. Wow, ternyata bisa guys kalau patah di tangga guys. Dari tadi kayak patahin di tangga biar gak capek. Ternyata di dalam remote tuh kayak begini guys. Ini remote-nya udah lama banget, udah rusak, gak kepake lagi. Kan kalau mau coba eksperimen ini pakai barang-barang yang udah gak kepake ya guys ya. Jangan yang baru. Sayang eman-eman masih dipakai. Oke, bye-bye.